Start News. Start News, jendela informasi Anda. Bupati dan wakilnya absen, Sekda Madina pimpin apel gabungan pasca libur Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Informasi aktual seputar Bumi Gordang Sambilan bersama saya Fibi Azhar. Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Gozali Pulungan, memimpin apel gabungan perdana pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di halaman Masjid Agung Nur Ala Nur Aik Godang, Kecamatan Panyebungan, Senin 9 Mei 2022 pagi. Tidak seperti biasanya, apel gabungan perdana pasca libur Lebaran itu dihadiri banyak peserta dari berbagai instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Madina. Sayangnya, Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jakfar Suheri dan Wakil Bupati Atika Azmi Nasution berhalangan hadir pada apel gabungan pagi ini. Dalam kesempatan itu, Gozali Pulungan menyampaikan permohonan maaf dari Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal karena belum dapat hadir untuk bersilaturahim dalam rangka apel gabungan perdana pasca libur Lebaran. Gozali berharap pada apel gabungan pekan depan, Bupati dan Wakil Bupati bisa hadir sehingga dapat bersilaturahim dengan seluruh pejabat dan staf pemerintah Kabupaten Madina. Gozali berharap libur Lebaran selama 10 hari dapat memberikan semangat baru kepada para ASN dan seluruh pegawai pemerintah Kabupaten Madina agar bisa bekerja serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya lebih baik lagi. Alhamdulillah, kehadiran apel yang disampaikan tadi pada rahim dan gabungan. Alhamdulillah kehadiran ASN, baik ASN dan honor sangat meningkatkan. Kita perkirakan 97% hadir. Dengan berakhirnya libur tersebut, Sekda berharap semangat kerja makin tumbuh di instansi atau organisasi masing-masing. Dia meminta semua OPD tetap menjaga kekompakan, soliditas, dan solidaritas di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. IRP melaporkan untuk Start News. Demikian berita yang kami hadirkan untuk Anda. Jangan lupa untuk berita terbaru dari kami Anda bisa baca di www.startnews.co.id. Nantikan berita Start News selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. News, jendela informasi Anda.